jumpa lagi dengan saya Mbak Mika Channel. Kali ini Mbak Mika Channel mau masak bebek empuk dan enak ya teman-teman, kuliner khas Jawa Tengah ya teman-teman ya. Ini posisinya aku lagi di kampung nih, masaknya aja pakai kayu bakar teman-teman, tuh aromanya lebih enak ya kalau dimasak pakai kayu bakar. Hai teman-teman, ini semuanya. Teman-teman semua apa kabar ya? Mudah-mudahan teman-teman semua yang di sana itu sehat semua, dilancarkan segala urusannya, dibanyakan rezekinya, panjang umur, pokoknya lancar segala urusannya. Ini Mbak Mika Channel lagi di gimana ya, di hutan apa ya, kalau di sini bilangnya gimana ya, nang alas teman-teman. Ini nek nang Jawa nang Pekalongan lagi ngomong nang alas sih, siap goreng mau disayur sama bebeknya. Loh, Pak Budi enggak ya? Awas hati-hati lah, Pak. Pak Ela semanjat pohon mau metik sayur nangka atau sayur gori. Bulat sih, Pak. Hah? Ini bulat. Sekarang apa bayi cepat? Iya, mau turun di sana. Seperti selang-rang sih, Pak. Alas harus gitu. Iya. Mau ngerang sama selang-rang itu? Alas selang-rang ya? Lumak nang itu. Si kerennya. Ini nangkanya teman-teman. Ini nangkanya ini nggak beli ya. Waduh, ini kalau di kampung seperti ini nih, tinggal metik. Tuh, kalau nanam tapi ya. Tuh, itu bapak saya yang metikin. Iku Pak E arep lanjut nih ngarit nggo kambing ya. Jadi ini saya pulang duluan. Ayo.
udah selesai petik sayur nangka atau gori ya teman-teman ya. Nah ini kita sekarang kita tuh ini sekarang kita perjalanan pulang. Adem enak suasananya tuh kalau di hutan kayak gini tuh. Kok ditibaknya apa lu? Nah ini teman-teman, gorinya ini udah dipetik tadi sama Pak E ya. Jadi hari ini tuh aku tuh mau masak sayur gori atau sayur nangka ini nanti dicampur sama bebek. Ini mau dimakan bareng-bareng, nanti kalau udah matang ya dimakan bareng-bareng sama keluarga. Jadi ini nangkanya aku bawa pulang, mau dimasak. Yuk, perjalanan nyampe rumahnya lumayan ini 10 menitan ada. Ini mau dimasak dicampur bebek ini teman-teman biar empuk ini ya. Ikuti terus Mbak Mika channel ini, nangkanya biar jadi enak tuh dimasak kayak apa sih kok nangka dicampur sama bebek ya. Pokoknya ikutin Mbak Mika channel masak ya. Ya, sitok sih, Kak. Arek kepala kargo cile, ya bener. Kemene? Lah, ya murah iki. Boleh sampean gambar, Tok? Boleh sampean gambar. Iya. Iki asli ya ning gede. Gugunya karo padha lemu tok bocil iki, ya. Gugu arane wong bocil, Bang. Ah, mentut. Loro iki? Loro. Membelek kabeh. Cici yo iki semene. Yo nges yo tuku maning. Oh iya bener. Iya. Cici bae deset, Pa. Lah sing motong kan sampean? Iya. Iya. Ayamnya itu bebeknya masih satu di situ ya, teman-teman. Rubang apa, Di? Olva kone besan. Udah set cewiwine sing siji. Yo. Kayak bebek teh sisan kae. Oke, bos. Oh, lek sing kuwi ah. Apa? Bos ngawen. Ngawen lek gendera lek. Seket kusuh. Karena uang belah bebek iwak. Ini godongnya. Kayak yang bule rambut apa ya? Kecil lagi murah kok. 6. Untung murah ya. Gule sing 6 ben 6 bu. Halo guys, ini lagi apa tuh guys? Ini bersihin bebeknya biar bersih. Nggak mau ngerti siapa nih sih. Mami yuk. Mami lari tiwa ngapain yang belah gori. Sangat secuil oleh kok. Mami yuk ngelah gori nih. Kabeh paling? Kabeh? Temenan ki kabeh. Wis sesuk-sesuk barang. Sesuk-sesuk barang, sesuk barang, tiru banget.
digudek ke tapi ya belum masak. Ya ora to ya. Belum banget sih. Sekali mangan ya wis kok. Ketemu kae gak ayami. Orang basi yang kena. Jangan mau dibeli ya. Lebaran malah gori digudek makan sapi tapi makan sapi makan sapi iya karo sapi geburne darah makan sapi jariku makan sapi gori ini makan sapi iya digudek ini kok nenek sapi iya mosok tapi gue rusak kulitnya gue dicacah ini digodong gue kemperapas panci gede kucuk arit kan lebaran terang arit oh iya sih ngene ini gori gudukan nih wong nih oh jaman ini oh jadilan pes ya oh ya kalau lah apa bener kie kerepe di nenek-nenek suwali si make apa nanu kok blaur ini gori ini oh ini Wes. Nanti lo tekan yo. Pi. Aja ditutupi. Kan kita nyamu nggo gawe konten. Aja sapa kok nang sok kene iki. Sok kene. Mbak Ila. Nah, ini Pak.
enak Jakarta lah. Bebek Madura enak. Udah bebek neon. Iya bebek. Orang nak, orang ingat. Lu petegok. Iya. Masakan Madura ngono lho. Lu petegok kacang. Eh, jangan deh, Kak. Nanti ke setrum nanti. Ngambil bak aja, ngambil bak. Bungu baiki. Pak. Ember. Ember ireng. Iya. Tak, tak. Oh, wis panas. Kok sebelah sono gaji. Oh, ngakrak kok. Pasaran sindir lo sedih kan. Ah, enak tangane lah manung-manung. Ojo eh, jeblos mengi dol. Mika. Eh, nanti kalau jatuh tak syukurin aja gitu. Ibu kok ngisor-ngisor gue. Numpak peda tiba tak tutup pintunya malah. Ora tak turun. Daripada bebek sing tuwa. Tekan begitu pas sampe. Asar abe asar ora ben pasar. Kita kira rek pasar, pasar apa-apa. Kita kira rek pasar. Pasar iki kok ngerti yo. Pasar iki dua minggu lek. Apa sare yang super butuh kembang ah? Selasa wae dua minggu. Kok sing kemane kuwi? Kok puasa? Udah kubah. Mia, nyalake Mia. Sing dur puasa. Oke, bosok le. Mikir deh kak. Mikir deh kak. Kurine.
Ah
depan. Mika ngopo Mika? Bahannya naruhnya di mana Mbak Ila? Mbak Ila udah berangkat. Kayaknya iso rame ngono, konone tuh ndelengan. Ora. Ono mungkin ya teh. Aku lupa nih. Bari di mana ditempati? Nanti Dek. Coba ke duplak karo anu, Dek. Singoknya apa? Duplak karo golok. Singok kayu. Oh, minyak, minyak ca. Bebeknya udah disembelih, terus udah dipotong-potong, dicuci. Pokoknya ini dicucinya sampai airnya warnanya jernih ya, bersih. Ini biar empuk, cepat mateng. Ini dikasih baking powder nih, teman-teman. Secukupnya aja.
tuh ini diaduk-aduk biar empuk tuh, biar enak juga. Ini ngerebusnya juga nggak lama ya teman-teman. Panas madu, panas banget. Makan bareng-bareng keluarga ya teman-teman ya. Tuh, ini sekarang lagi bikin bumbunya. Itu bebeknya lagi direbus. Tuh, bebeknya lagi direbus ya. Itu diwajan lagi masak jeroannya atau ati amplas sama ususnya. Jadi keluar mantan ya. Masaknya ini pakai kayu bakar ya, ini rasanya lebih enak ini. Tuh, ini nangkanya ya, tuh. Ini nangkanya, tuh bebeknya ini udah dicampur ke dalam sini, teman-teman tuh. Bebeknya tuh. Nyatu ini. Ini diaduk-aduk ya. Ini bentar lagi soalnya mau mateng. Kalau nyayur dikasih santan kan harus diaduk-aduk terus teman-teman supaya santannya ini nggak pecah. Oke teman-teman, ini keluarga Mbak Mika channel mau makan bersama-sama ya teman-teman ya. Ayo kita ikuti ini makan bareng ya bersama keluarga Mbak Mika channel. Ikuti terus ya. Oh, baiklah. Ini lebih. AS. Lebih kita ini cuma sih.
sidul iki. Bagus. Si Walon. Si Walon ben. Kok kene bareng? Ora. Mama. Lah kan sapa kluthuk-kluthuk nang mburi? Ora kok, ora kok. Iya, Mbak, bisa kok lagi nyoba musik dol ki nang kono sih. Eh, sih ono sih. Eh, nek sik iki, nek kok kopi ning nang kono. Nang ngene. Heeh, kok. Boyo duluan. Boyo duluan. Boyo njot, boyo tiap boyo. Ini boyo duluan. Ini kan buat. Ini. 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 Ini
Ah.
Channel sekarang mau makan dan ini sayur nangkanya yang tadi metik di hutan apa di mana itu tadi ya nih. Tuh mantep banget tuh, pemebul ya tuh. Ini kita makan dulu ya, mari makan teman-teman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali nih. Enak. Ini bebeknya. Ini sekarang aku cobain ya. Pakai sendok sayangku, pakai sendok sayangku. Ini bebeknya enak, empuk. Ini pakai kerupuk empingnya. Lampinya kayu itu ngegoreng kesel sih. Apa nih? Dicolek seperti ini ya. Jadi lo ngomong sih nggak? Dua.
urusannya sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video saya ini, jangan lupa subscribe.